Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Dr. Mahathir dijangka akan batalkan saman terhadap Anwar Ibrahim. 17 April yang lepas merupakan tempoh terakhir yang diberikan oleh Dr. Mahathir kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk meminta maaf. Dr. Mahathir juga meminta supaya Anwar Ibrahim menarik balik kenyataannya yang Dr. Mahathir anggap sebagai fitnah terhadap dirinya. Sebelum itu, dalam satu ucapan di Convention PKR, Anwar secara sindiran mengatakan ada yang berkuasa selama 22 tahun tetapi menggunakannya untuk mengayakan keluarga dan kroni. Melalui peguam Anwar Ibrahim, Rafiq Rashid dan tentuan Thomas Philip, Letter of Demand LOD dari Dr. Mahathir sudah dijawab oleh Anwar. Tetapi ianya bukanlah surat meminta maaf atau menarik balik kenyataan tersebut, tetapi memaklumkan bahwa Anwar sedia kemukakan bukti di mahkamah. Dalam erti kata lain, pihak Anwar sudah mengumpulkan segala bukti yang diperlukan untuk didedahkan di mahkamah. Pastinya seluruh rakyat tidak sabar menanti untuk Dr. Mahathir memfailkan saman beliau ke atas Anwar. Kerana sekiranya itu berlaku, maka segala-galanya yang selama ini disembunyikan selama puluhan tahun akan terdedah di mahkamah. Lagi cantik sekiranya perbicaraan saman Dr. Mahathir itu dibuat secara langsung untuk ditonton di seluruh dunia. Namun dari maklumat yang diterima, beberapa individu yang rapat dengan Dr. Mahathir sedang cuba menasihati beliau supaya tidak meneruskan saman tersebut. Mereka berpendapat dan yakin Anwar sudah pasti membuktikan yang lebih dari mencukupi untuk melawan kes saman Dr. Mahathir di mahkamah. Namun yang menjadi kebimbangan sebenar mereka bukanlah sekiranya Dr. Mahathir kalah dalam kes saman tersebut. Tetapi segala pendedahan yang bakal dibuat di mahkamah pasti akan mengamit perhatian SPRM untuk menyiasat segala salah laku